Halo guys, welcome back to Leon TV channel. Gak terasa tahun 2012 sudah hampir berakhir nih guys. Kebetulan kapal saya lagi sandar di Rotterdam. Akhir tahun kali ini saya akan merayakan tahun baru di kota Rotterdam. Kalian bisa lihat di sekeliling saya ini. Kita ada di Rotterdam. Jadi di sini banyak sekali kapal yang sedang berdiri guys. Ini sampai ship to ship 3 kapal, 1, 2 dan 3. Nah, biasanya show firework di Rotterdam itu berada di jembatan ini guys. Ini namanya jembatan Erasmus. Nah, tapi sayangnya ini ditiadakan acara kembang apinya gara-gara cuaca yang kurang bagus guys. Jadi kebetulan hari ini cuaca di Rotterdam anginnya kencang banget, sekitar 35 km/jam, dan pemerintah Belanda mengumumkan bahwa akan meng-cancel firework show dan mungkin akan diundur tanggal 2 ini. Jadi sayang sekali ya guys, kita gak bisa lihat seperti apa kita kembang api yang ada di Rotterdam. Tapi nanti kita kru kapal akan ngadain party kecil-kecilan sama tamu di bar guys. Jadi gimana sih keseruan merayain tahun baruan di kapal guys? Langsung aja. Nah, sambil menunggu acara party di bar dimulai sekitar jam 11 nanti, kalian saya ajak dulu jalan-jalan dan melihat-lihat seperti apa sih kota Rotterdam ini. Kebetulan kota Rotterdam adalah kota yang paling sering kita kunjungi saat cruise. Jadi di Belanda biasanya kita mengadain cruise itu di Amsterdam, Rotterdam, lalu ada Dordrecht namanya, nggak terlalu terkenal, ada Nijmegen, Arnhem, Wiesen, dan masih banyak lagi. Cuman Rotterdam ini adalah kota yang menurut saya elit, lebih elit daripada Amsterdam guys. Biaya hidupnya lebih mahal, dengar-dengar sih biaya hidupnya lebih mahal daripada di Amsterdam. So let's have a look how is it like Rotterdam city. Guys, penampakan kota Rotterdam. Tapi walaupun pesta di Erasmus Bridge ditiadakan, para warga sini tetap masih menyalakan kembang api guys. Jadi mungkin nanti jam 12 akan kita tunggu apakah ada penduduk sekitar yang menyalakan kembang api. Oke guys, acaranya mau mulai, mari kita masuk. Let's go, Atar. Oh,
guys, sekarang jam 23.57. 3 menit lagi orang-orang udah pada berkumpul meeting, maybe ada yang nyalain kembang api, tapi sekarang udah banyak kembang api yang nyala sih guys. 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year.